Dikali satu sama dengan satu satu dikali dua sama dengan dua satu dikali tiga sama dengan tiga. Sama dengan 12. 12. 3. 3. Dikali 5. Sama dengan 15. 15. 3. 3. Dikali 6. 6. Sama dengan 18. 18. Iya, 18. 3. 3. Dikali 9. Sama dengan 27. 3. Dikali 10 sama dengan 30. Angka berapa, Nak? 87. Hah? 87. Oh, 87. Benar ya? Benar ya, Kak? Itu dilihat, Nak. Ditunjukin Kakak Rio itu loh. Tuh, tuh lihat angkanya. 72. Benar. Benar, Kak? Iya. Kan sedang sekan tuh. Iya. Kan sedang nak. Kan sedang sapi itu kan sedang sawu kan sedang sosongu enam dongsa ye terus enam dongsa satu enggak enam dongsa kah enam dongsa sekawan enam dongsa ye terus pitung dongsa tiga pitung dong sa kawan pitung dong sa gangsal pitung dong sa enam pitung dong sa pitu pitung dong sa pitu pitung dong sa walu pitung dong sa sanga
Walung dongso. Terus. Walung dongso satunggal. Walung dongso tiga. Walung dongso sakawan. Walung dongso enam. Walung dongso pitu. Walung dongso wolu. Sangandang sa satunggal. Sangandang sa satunggal. Bahasa Inggrisnya apa 1000? 1000. Oke, tepuk tangan dulu. Selesai. Kadang-kadang fenomena di masyarakat, Bunda, ya, kadang-kadang anak saya sudah bisa ini, anak saya sudah bisa itu. Anak saya begini, anak saya begitu. Sebenarnya kalau menurut pribadi kami sih sebenarnya enggak ada persaingan antara anak itu, Bunda. Itu kadang-kadang yang seperti itu tuh orang tuanya, Bunda. Kebenaran Ade Wais ini sukanya huruf dan angka, jadi dia mudah untuk tahu seperti itu. Pandai-pandai kita, cermat-cermat kita dalam menggali, dalam melihat potensi anak ini sih sebenarnya, Bunda. Kemungkinan dia tidak suka huruf dan angka, tapi dia suka olahraga, suka gambar atau sepeda-sepedahan atau apalah, Bunda, mainan dia. Pokoknya cermat-cermat kita lah, Bunda, ya. Tetap semangat, Bunda.